Halo guys sekalian, kali ini aku telah sampai di pemberangkatan speedboat ini. Kalau kita arah ke sebelah situ itu adalah TPI, dan di sebelah situ jalan arah ke Sungsang. Jadi kemungkinan fotografer nanti titik kumpulnya, kalau tidak ada jalan atau ketentuan lain, kemungkinan di sini, di dekat Edu Ekowisata Mangrove ini. Nah di situ, jadi pas dari simpang Pukesmas atau Hotel Kritis itu nanti meluncurnya ke sini atau di Sipot seperti itu. Nah ini nanti kita akan, itu sudah arah ke laut teman-teman. Wow, ini memang luar biasa bagus. Dari sini aku akan melanjutkan, okay, teman-teman, dari tempat ini aku akan melanjutkan perjalanan ke Sembilang, salah satu dusun di desa wisata Susang 4. Di sana kita tidak akan menemukan sinyal daripada internet, sinyal HP, lalu juga kita di sana tidak ada daratan ya, langsung rumah. Nanti kita lihat saja. Kita akan catat perjalanan ini dari pukul ini nanti sampai ke Sembilang, teman-teman. Okay, ini pukul 11.15. Kita akan menuju ke Sembilang. Oh, keren. Okay, teman-teman. Kami luncur ke Sembilang bersama pengemudi speedboat kita, Pak Nasrum, yang telah pengalaman. Kita akan lihat dan kita ukur waktunya 11.15 menit dengan speedboat kecil ini, dan tiba di Sembilang nanti pada pukul berapa. Ini bersama Bapak Kepala Dinas. Wah, ini acara kita ini akan survei lokasi baik homestay atau penginapan para peserta, serta lokasi di mana benar untuk dipoto tersebut. Yuk kita saksikan perjalanan ini, propelling melalui sungai, menyusuri sungai di Banyuasin. Oh gitu, ngambil gambar ini. Sungsangku bersih, Sungsangku indah, mari bersama menjaganya. Sungsangku bersih. Ya teman-teman, di muara Sungai Banyuasin itu antara Selat Bangka dan Pantai
Banyuasin itu kita temukan banyak kapal-kapal atau tokar-tokar atau takut mungkin berisi batu bara berjejer itu, lihat tuh berjejer ini berada di Banyuasin teman-teman. Petua dusun selalu dijaga, sungsangku bersih, sungsangku indah. Mari bersama menjaganya, sungsangku bersih. Nah teman-teman, jadi tadi berangkat dari Sungsang pukul 11.15, sekarang nyampe di Sembilang pada pukul 12 lewat 40 menit. Jadi berangkat pukul 11.15, tiba pukul 12.40 menit. Nah ini aku dan rombongan telah berada di Sembilang teman-teman. Wah keren, kita akan naik, kita akan lihat-lihat.